akan bikin konten mengenai cara kerja manipulator O2 sensor di motor Suzuki Necto. Saya menggunakan manipulator merek ini. Nah, ini saya sekarang kita akan tes cara mengetahui untuk kondisi motor standar. Ini enggak dikoneksikan ya. Jadi belum terkoneksi si manipulatornya. Saya malas cabut ininya biar enggak susah, jadi gampang nanti buat ininya pasang lagi. Kita cek kondisi standarnya. Di posisi mesin sudah dipanasin. Ya, nilainya segini posisi standar 0,26. Lalu ketika mesin hidup, feedback kita langsung nilainya segini. Kita lihat nilai akhirnya berapa. Tapi kita langsung 0,34 nilainya berapa? Kita pegang. Kelihatan. Susah ya. Kelihatan ya. Kita gas. Gas power mentoknya berapa? 0,85. Kita lihat setelah mesin panas nilai langsamnya berapa. Kita tunggu, kita skip dulu biar menghemat waktu. Oke, setelah mesin benar-benar panas langsamnya nilainya 0,42. Lalu kita tes pakai manipulator. Kita off-kan dulu. Kita off-kan. Kita off-kan dulu. Kita koneksikan dulu. Oke, sudah terkoneksi. Ini tombolnya. Kita kontak on. Hasilnya jadi 0 karena sudah termanipulasi datanya sama manipulator. Kita lihat nilai langsamnya jadi berapa. Tadi pas kondisi mesin panas doang 0,3435. Total kalau pakai manipulator jadi berapa? Kita ya, ternyata bunyi pom-pomnya juga lebih kencang kalau pakai manipulator. Oke, baru segini, kita skip dulu. Langsamnya di segini 0,19, sedangkan kalau masih standar tadi 0,3435. 20. Kita tes
gas. Sama kayak tadi, posisi standar 0,85, kalau barusan 0,79. Kita lihat kalau sudah 3 spot langsamnya jadi berat. Skip langsamnya jadi segini. Standar setelah digaspol jadi 0,42, kalau pakai manipulator setelah digaspol sekitaran segini 0,425. Ini bunyi pokoknya kedengaran ya. Tanpa manipulator, okay. Kita copot dulu salah satu kabel, susah copot. Kita cek ini persis standar. Hukumnya enggak terlalu kencang. Mesinnya udah panas, langsamnya hidup proses rendah nilai. Oke, segitu nanti cara kerjanya manipulator. Jadi voltasenya dikurangi, jadi terbaca aja sama ECU irit. Makanya semprotan BBM jadi diperbesar oleh ECU, memerintahkan ke pelpom dan injektor. Makanya suara pelpomnya jadi lebih kencang kalau pakai manipulator. Ya, mungkin kayak begitu. Seperti yang dilihat di video. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau bermanfaat. Sekian dan terima kasih.